Dua orang tak dikenal ini terekam kamera pengawas riat mondar-mandir di komplek perumahan Geraha Pelalawan, Desa Makmur, Kabupaten Pelalawan, Riau. Namun tiba di sebuah rumah, pelaku terlihat menyiram cairan yang diduga bahan bakar dan membakar bagian belakang mobil tersebut. Api membesar dan membakar mobil. Aksi ini mengeluarkan suara dentuman yang membangunkan pemilik rumah. Mereka berusaha memadamkan api dengan racun api dan air. Pemilik rumah yang mengecek CCTV mengaku tidak mengenal kedua pelaku. Mereka pun tidak mengetahui penyebab pelaku tega menyerang keluarganya. Tim Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk mengumpulkan barang bukti dan melakukan penyelidikan. Melakukan upaya pembakaran mungkin menggunakan media minyak, kemudian dibakar, kemudian kabur. Satreskrim Pelalawan juga sudah melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti dan sebagainya. Akibat kebakaran, bemper bagian belakang mobil hangus dan kerugian diprediksikan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan.